Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrat ikhwanihi min al-anbiya' wal mursalin wal awliya' wa syuhada' wa salihin wal ulama' ila milin thumma arwahil muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyaykhana wa masyaykh masyaykhina wa nahsul khusus ila hadratir rahim Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Murud Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Maftuh Bastul Birri wa Syekh Masum Jauhari thumma ila hadratir ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Karmani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Sigit Waluya wa Syekh Ahmad Hudari wa Syekh Bapak Suprayugi wa Syekh Bapak Suprayugi wa Syekh Bustami Mustafa thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidh Satari wa Syekh Farahan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajasaku Nabi Ahmadi wa Abi Haji Muslim Karsono wa Ukhti Siti Juwariah wa Ukhti Siti Aisyah lahumul Fatiha. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه سكن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال عندك سبب جبير Sami'tu midhangetan ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hale maca sapa jeneng Nabi fil maghribi ing dalam salat maghrib bituri ing surat At-Tur muttafaqun alaih. Jadi ini menunjukkan contoh-contoh surat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca membaca surat Al-Fatihah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngge sapa Abu Hurairah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u maca sapa jeneng Nabi fi salatil fajr ing dalam salat fajar ing dalam salat subuh yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat napa sing diwaca mim tangzil as-sajdah yaitu membaca alif lam mim tangzil as-sajdah terus apalagi yang dibaca wala ta'lal insan dan surat yang diawali dengan ayat wahal ata'alal insan muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari sama Muslim. Wali Tabrani laqtu Imam Tabrani min hadis Ibnu Mas'ud sang hadis Ibnu Mas'ud yudimu iku nglanggengan sapa jeneng Nabi zalika ing mengkono-mengkono bacaan iku ketika hari Jumat pada sholat subuh beliau senantiasa membaca apa? Membaca satu surat yang diawali dengan alif lam mim tangzil as-sajdah dan wahal ata'alal insani ila akhirih niku an itu. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu sayyid Hudzaifah radhiyallahu anhu qala ngdika sapa Hudzaifah sallaitu salat sapa ingsun ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fama marrat bi ayatu rahmah fama marrat maka ora kliwati bi kelawan Nabi apa ayatu rahmah ayat yang menjelaskan tentang belas kasihan illa waqafa kecuali Rasulullah itu berhenti mandek ingdaha ing dalam nalikane membaca ayat rahmah yas'alu khalin dungo khalin nyuwun sopanjeng Nabi wala ayatu adzabin lan Rasul betenate mandek tidak pernah berhenti ketika membaca ayat adab illa ta'awadha kecuali Rasulullah itu nyuwun kebaureksa minta perlindungan minha saking azab. Jadi Rasul itu ketika ada ayat-ayat menjelaskan tentang azab, itu Rasulullah minta kepada Allah untuk dijaga ya. Dijaga, dilindungi dari apa? Terkenai azab itu. Akhrajang tuan hadis sahabat al-hamsat imam khamsah wa hasana lan ngasanakan lan menganggap hasan hu ing hadis sahabat at-tirmidhi imam tirmidhi wa ibni abbas radhiyallahu anhu sayang ibnu abbas radhiyallahu anhu qala ketika sapa ibnu abbas qala ketika sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ala iling-iling wa ini sedunia ingsun iku nuhitu iku dan juga sapa ingsun an akro'a yento moco Al-Quran yento moco Al-Quran ing Al-Quran roki'an hale wong kang ruko au sajidan utawa wong kang sujud. Jadi ketika ruko dan sujud itu para sahabat dilarang, dalam konteks ini siapa sih yang dilarang? Ibnu Abbas dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an. Loh kenapa kok dilarang? Karena ruku dan sujud itu adalah satu proses apa? Merendahkan diri di hadapan Allah kan itu. Makanya ketika ruku dan sujud tidak perlu membaca Al-Qur'an. Fa amar ruku mongko ana perlu te ruku fa'dzimu mongko becik ngegungno sira fi dalam ruku ar-rabba ing rabb. Maka yang dibaca napa? Yang dibaca adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ah ngoten. Wa amma sujudu lan apa te sujud fastaitu mongko becik nemen-nemen sira kabeh fi du'ai ing dalam donga. Faqaminun lan wong patut apa ayustajaba yen totin sebatani lakum tetap kedua ira kabeh patut untuk yakin. Jadi ketika sujud perbanyaklah berdoa kan itu, perbanyaklah berdoa itu di samping membaca subhana rabbil a'la juga kita memperbanyak doa, utamanya kapan? Utamanya adalah di sujud terakhir pada rakaat terakhir itu doa mustajab. Rawan cerita hadis sahabat muslimun imam muslim. Yang jadi perdebatan itu ketika berdoa dalam sholat itu harus seperti apa. Ada yang berpendapat bahwa doa dalam sholat itu harus doa yang makfur. Doa yang makfur itu seperti apa sih? Doa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak harus makfur. Sepanjang apa? Sepanjang pakai bahasa Arab. Kenapa kok harus pakai bahasa Arab? Karena orang sholat itu setidaknya menurut selain madhab Hanafi itu tidak sah kecuali bacaan-bacaan itu dibaca dalam bahasa Arab. Makanya dulu pernah terjadi Ustadz Roy, namanya Ustadz tapi namanya Roy. Oh, kan keren kan itu kan? Ustadz Roy. Ustaz Roy itu menyadari bahwa jamaahnya itu kalau sholat tidak khusyuk gara-gara apa? Ketika dia sholat tidak ngerti apa maksud yang dibaca, tidak ngerti. Karena Ustaz Roy menyadari itu sehingga dia mengajarkan kepada pengikutnya kalau sholat menggunakan dua bahasa. Oh, jadi bahasa ini ada dual pray. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oh, jadi gitu kan itu. Jadi setiap bacaan itu habis dibaca bacaan Arabnya langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Waktu itu sebagian umat Islam keberatan dan dilaporkan ke polisi dan dikatakan Ustadz Roy sedang menistakan agama. Oh ini. Jadi kalau sudah sentimen agama itu sangat sensitif kan itu. Sangat sensitif. Jadi makanya kalau orang itu pengen dagangnya laris kan itu berdaganglah dengan menggunakan simbol-simbol agama. Sekarang kan begitu sekarang itu seperti itu. Satu perseteruan politik itu juga menggunakan simbol-simbol agama. Jadi ada yang menjustifikasi lawannya sebagai apa? Sebagai antek PKI. Sementara lawannya juga tidak mau kalah. Yang dituduh antek PKI itu mengatakan yang menuduh PKI itu adalah anteknya khilafah. Jadi orang saling menjustifikasi lawannya itu dengan simbol-simbol agama. Dan kata Ibnu Khaldun, ini kalau mau jualan yang laris itu ya menggunakan simbol-simbol agama. Tetapi ini adalah orang yang zalim karena memperkosa agama kan itu kan, memperkosa agama. Jadi ada sebagian yang berpendapat bahwa kalau berdoa di dalam sujud itu harus pakai bahasa Arab. Hanya madhab Hanafi yang memperkenankan
ketika doa dalam sujud itu tidak harus pakai bahasa besarat. Makanya kenapa sih dulu Turki itu sekian lama ketika adzan itu tidak pakai bahasa Arab, menggunakan bahasa Turki. Barangkali juga termasuk dalam sholat kan itu, karena memang kebanyakan Turki itu pengikut madhab Hanafi kan itu. Hanafi. Tidak akan mungkin terjadi di Indonesia. Tidak akan mungkin itu. Terus karena kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia yang tinggi, terus sholatnya diganti dengan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Oh, itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena mayoritas umat Islam Indonesia adalah bermadhab Syafi'i, dan madhab Syafi'i tidak memperkenankan. Jadi batal kalau orang itu dalam sholat menggunakan bahasanya jam tidak bahasa Arab. Itulah berdoa ketika sujud disuruh memperbanyak doa, tetapi tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran. Rawajit hadis muslimun imam muslim. Wan Aisyah radhiyallahu anha, sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat sabah Aisyah, karena anasabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakulu ngucap apa dunga sabah jeng Nabi fi ruku'ihi ing dalam ruku'in jeng Nabi wa sujudi lan sujudin jeng Nabi. Napa yang dibaca? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli subhanaka, mau suci panjenengan Allahumma dugusti rabbana dugusti wa bihamdik langklan muci panjenengan Allahumma dugusti ikfir mugi-mugi ngapura panjenengan li ing sun. Ini nanti kita bisa tahu bahwa bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ruku dan sujud itu bermacam-macam itu. Sehingga orang tidak bisa mengklaim bahwa bacaannya itu lebih sunnah dibanding yang lain, tidak bisa. Apalagi hanya sekedar mendasarkan kepada apa? Kualitas hadis. Karena sebagaimana sering saya katakan bahwa satu hadis itu sangat boleh jadi oleh ulama dikatakan oh hadis ini sahih, tetapi hadis yang sama oleh ulama lain tidak dikatakan sahih tetapi hasan, bahkan ada yang mengatakan itu dhaif. Dan itu sesuatu yang wajar-wajar saja kan itu. Perbedaan kesimpulan terhadap kualitas hadis antar ulama itu adalah sah-sah saja, karena sangat berbedanya terkait dengan apa? Terkait dengan kualitas masing-masing rawi di mata masing-masing kritikus rawi. Ngerti? Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, sing Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sabab Abu Hurairah, kana ana sabab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza qama nalikane jumeneng sapa kanjeng Nabi ila salati maring salat, yukabbiru mongko takbir sapa kanjeng Nabi hina yaqumu nalikane jumeneng sapa kanjeng Nabi. Jadi ketika mulai salat diawali dengan Allahu akbar, dengan mengangkat tangan seberapa tinggi tangan itu. Ini telap apa ini telamane tangan itu setara dengan pundak, sementara sebagian jari itu setara dengan ujungnya telinga kan itu. Ketika seseorang itu sedang mengangkat tangan takbir itu bersamaan dengan itu niat. Makanya yang namanya niat salat itu bukan yang usoli itu bukan. Karena yang namanya niat itu adalah harus muktarinan bifi'li, harus berbarengan itu. Yang niat itu pas Allahu Akbar itu. Sementara yang talafut, yang usalli fardul maghribi, usalli fardul subhi dan seterusnya, itu adalah membantu bagaimana ketika orang itu pas takbir hatinya betul-betul bisa niat. Itulah sebabnya kenapa madzhab Syafi'iyah itu berpendapat bahwa talafut itu hukumnya sunnah. Itu bukan wajib itu. Jadi usul yang sering diperdebatkan orang, yang ini harus pakai usul, yang ini tidak boleh pakai usul dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan bahwa memang Rasulullah tidak pernah memberikan contoh. Para sahabat tidak pernah tahu bagaimana contoh yang diberikan oleh Rasulullah terkait dengan tata cara niat salat. Jadi karena tidak adanya dalil yang qat'i dalalah yang mengakibatkan
antar ulama itu berbeda-beda. Berbeda-beda hasil istihadnya kan itu. Dan yang luar biasa, perjalanan sekian panjang antar ulama itu tidak pernah kita ketahui antar ulama saling mencaci maki. Tidak pernah kita ketahui. Baru belakangan karena ada perbedaan-perbedaan kepentingan politik, wah itu sehingga dibesar-besarkan. Wah itu. Jadi perbedaan apa? Perbedaan amaliyah yang rata-rata terkait dengan furu'iyah itu bisa menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Kenapa seperti itu? Karena sama-sama tidak mempunyai pengetahuan yang relatif mendalam terkait dengan apa yang diperdebatkan, apa yang diperselisihkan. Oleh karena itu kita perlu belajar banyak sehingga biar bisa tahu itu kan itu. Summa yukabbirul mukminuna li takbir sabajeng Nabi. Hina yarkan alkan ruku sabajeng Nabi summa yaqulu. Mongko nuli donga sabajeng Nabi, tur ngucap sabajeng Nabi, sami Allahu liman hamidah. Sami amidang mingidang tangan sapa Allah Allah liman tu wong hamida kang muji sapa man hu ing Allah hina yarfa nalinkan ngangkat sapa jeng Nabi sulbahu ing iko bekas kanjeng Nabi minar ruku'i saking ruku. Jadi ketika dari ruku terus mau berdiri itu ucap sami Allahu liman hamida. Summa yaqulu mongko nuli ucap sapa jeng Nabi wa halim jeng Nabi ku qaimun kang ngatek. Napa sih ucap? Rabbana walakal hamd. Wah ini jadi ada statusnya Rabbana walakal hamd. Rabbana dukusti lak walakal tu kebatukuti panjang dengan alhamdu utawi puji. Summa yukabiru. Mongko nulit mencetak bersama jeng Nabi hina yahwi. Nalikane temur sama jeng Nabi sajitan halewong kang sujud. Jadi ketika proses mau sujud, Allahu akbar. Wah sambil sujud. Thumma yukabbir mengkonuli ruku takbir sahabat Nabi hina yarfa nalika ngangkat sahabat Nabi rasau ing sirajin Nabi ngangkat dari apa? Dari sujud. Untuk apa? Untuk duduk di antara dua sujud itu diawali dengan takbir. Thumma yukabbiru mengkonuli takbir sahabat Nabi hina yasjud nalika ni sujud sahabat Nabi. Jadi ketika mau sujud juga gitu takbir juga. Thumma yukabbiru mengkonuli takbir sahabat jeng Nabi hina yarfa nalikani tangi sahabat jeng Nabi thumma yaf'al mengkonuli melakukan sahabat jeng Nabi dhalika yang mengkono niku dari awal tadi. Jadi dari awal idha qama ila sholat yukabir seterusnya itu fi sholati ing dalam sholati jeng Nabi kulias kabirnya sholati jeng Nabi wa yukabbiru lan maca takbir sahabat jeng Nabi hina yakumu sanalikani cumanang sahabat jeng Nabi min minis nataini saking rokaat yang kedua ba'dal julusi setelah lunggo. Jadi seperti kalau sholat nopo zuhur, asar, maghrib, isya itu kan sehabis tahiyat awal dan duduk itu ketika berdiri rasul juga takbir ya takbir Allahu akbar sambil mengangkat tangan itu mutafakun alaihi. Wa Nabi Sa'id al-Khudri sing Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qalang tu sapa Abu Sa'id kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a nalika ning ngangkat sapa jeneng Nabi rasau ing sira jeneng Nabi minal ruku sing ruku qala mongko nulis dong sapa jeneng Nabi Allahumma rabbana lakal hamdu mil us samawati wa mil wal ard wa mil umashita min syai'in ba'd ahla tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu yang dibaca oleh Rasulullah ketika apa? Ketika Rasulullah itu iktidal mengangkat kepalanya dari ruku. Allahumma du gusti Rabbana du gusti laka tetap dipanjat dengan alhamdulillah puji mil ussamawati kang ngebai piro-piro langit wal ardi lan bumi. Pertanyaannya as-samawat, apakah langit itu ada? Oh ini kalau teman-teman dulu ketika belajar fisika kan itu ya. Ketika orang itu naik satu pesawat atau apapun ke atas terus akan ketemu langit atau tidak? Tidak. Tidak ada langit itu, tidak ada. Maka yang namanya langit itu adalah sesuatu yang paling jauh ketika kita memandang. Maka as-samawat
Itu kalau saudara membaca bukunya Profesor Ahmad Baikuni, as-samawat itu adalah planet-planet lain. Itu planet-planet lain. Di luar planet bumi. Jadi kalau ke atas terus itu, atau kemana pun akan ketemu planet-planet lain. Jadi jangan kita berharap bahwa hanya bumi ini, satu planet yang ada di muka bumi ini, enggak, ada yang lain-lain kan itu. Nah, itulah yang dibahasakan dengan as-samawat wal-ard. Wa mil umalan ngebai bareng syita kang ngarsakan panjenengan min syai'in sang suci-suci ba'du setelah kebae pira-pira langit lan bumi ahlat tanai he ali kang den puji wal majdi lan den gungaken ahakku mau tawe sak luwe hak-hake bareng kala kang ngucap sapa aladu seorang hamba wa kuluna utais kape kita latet ketua jenengan iku abdun seorang hamba. Apalagi yang diucapkan Allahumma du Gusti la mania ora ana kang bisa nyegah iku maujud lima maning bareng atoi takang pun ngaturi panjenengan. Jadi manakala Allah itu akan memberikan sesuatu kepada hambanya, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Makanya harus kita pahami bahwa seluruh yang terjadi bagi masing-masing kita itu atas takdir Allah. Tidak ada yang terlepas dari takdir Allah. Walaupun dalam kenyataannya itu mungkin atas apa? Atas peran seseorang kan itu ya. Atas peran seseorang. Tahun 2008 ketika saya berusaha untuk mengajukan seluruh persyaratan untuk bisa diusulkan menjadi guru besar. Dan seluruh persyaratan saya waktu itu menurut banyak orang sangat memenuhi, tetapi ternyata Allah mentakdirkan lain karena pejabat yang seharusnya menandatangani pengantar pengajuan proses guru besar ke pusat, ke Kemenag dan ke Dignas waktu itu tidak berkenan untuk menandatangani. Itu walaupun kalau kasat matanya proses itu tidak bisa berjalan gara-gara tidak ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan, tapi harus kita pahami bahwa itu adalah takdirnya Allah itu. Jadi makanya saya masih ingat betul 2 tahun sebelumnya tahun 2006 ketika saya mengajukan kenaikan ke 3C, saya waktu itu minta agar diusulkan ke lektor kepala karena waktu itu yang sudah punya artikel di jurnal traktasi bisa diajukan itu. Itu dengan berbagai cara dihambat. Tapi Allah sudah mentakdirkan tahun 2006 saya lektor kepala walaupun kepangkatannya naik ketika di. Ya tetaplah, tetap saya menerima 3D tetapi lektor kepala. Saya sudah berjuang 2 tahun berikutnya untuk jadi guru besar. Artikel di jurnal traktasi ada 4 buku, ada sekitar 4 kan gitu. Tapi Allah mentakdirkan melalui wasilah seorang pejabat yang tidak mau tanda tangan, akhirnya tidak bisa proses itu ke tadi itu. Jadi kita bisa pahami ini, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la mu'tiya la nuraono sing bisa awai ku mawujud lima maring barang mana'ta kan nyegah panje dengan wa la yang faulan ora memberi manfaat dal jadi ing wong kang duweni kekayaan kesungguhan mingka sang panjenengan apa al jaddu kesungguhan. Jadi kekayaan apa yang kita miliki ini manakala Allah tidak berkehendak maka itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa kan itu. Makanya kita patut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita ini adalah hidup yang barokah dan manfaat. Ilmu kita ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Kita harus terus berjuang. Bagaimana agar hidup kita menjadi hidup yang barokah dan manfaat? Ya kita manfaatkan hidup ini tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Maka jangan sekali-kali memanfaatkan orang untuk kita. Tapi yang tentu perlu kita perjuangkan adalah bagaimana kita memaksimalkan nilai manfaat kita untuk keperluan orang banyak. Gitu. Jadi makanya kita harus berusaha bagaimana agar Allah itu mentakdirkan banyak orang untuk menjadi hebat.
menjadi bermanfaat. Lantaran apa? Lantaran kita. Guru kan itu, guru itu. Guru itu sedang berjuang bagaimana agar muridnya, peserta didiknya itu ke depan nanti akan menjadi orang-orang yang berhasil. Lantaran jerih payah dan perjuangan guru, dan tentu plus sama muridnya kan itu. Jadi seperti itu. Itulah orang yang hidupnya barokah dan manfaat itu. Rawanya dari hadis Abu Muslimun Imam Muslim. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sahib Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala ke sahabat Ibn Abbas, qala ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, napa ketika Nabi umirtu dan perintahkan ingsun an asjuda, yen to sujud sapa ingsun ala sab'ati a'dhumin ing atase 7 anggota tubuh. Napa niku alal jabati ing atase kening ing atase batuk. Wa asyaron lan memberikan isyarat sapa Nabi ya tilkan Nabi ila angfi maring irunge Nabi. Jadi habis ini terus hidung. Wal yadaini lan ing tangan loro. Tangan loro itu artinya ya pepe loro niki tidak tangane ngoten gitu. Pepe niki. Wa rubbataini lan dengkul loro. Jadi ini tumit. Wa atrafil qadamaini lan pucuke delamaan loro, mutafakun alaih. Apakah ketujuh itu seluruhnya wajib harus tertempelkan? Sebagian berpendapat seperti itu. Sebagian bahwa seluruh anggota ketujuh itu harus nempel langsung ke apa? Ke tempat sujud kita. Yang namanya tempat sujud itu manakala itu kita tempeli itu ketika kita bergerak tidak ikut gerak. Itu namanya menempel. Bagaimana kalau sesuatu itu ketika kita sujud, ketika kita bergerak, dia ikut gerak kita? Itu namanya tidak nempel. Contoh, kalau saudara pakai sajadah, saudara sujud, maka kening saudara ada di sajadah. Ketika saudara angkat, walaupun sajadah itu menutupi dahi Anda kepada al-ard, kepada turab ya, ada lagi granit kan itu, tetapi itu tetap yang namanya nempel di tempat sujud. Berbeda apa? Berbeda manakala yang nutupi kening saudara itu adalah jilbab saudara atau mukena saudara. Karena mukena itu ketika saudara itu mengangkat, mukena itu ikut terangkat. Gitu. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang namanya jidat itu harus betul-betul nempel, tidak boleh tertutupi, walaupun yang menutupi itu hanya satu helai rambut. Karena kalau ada yang menutupi, bagi mazhab Syafi'i, bagi Imam Syafi'i itu menjadi sholatnya tidak sah. Ulama yang lain ya tidak seperti itu, sepanjang memang sebagian dari jidat ini, dari kening ini sudah nempel, enggak masalah kan itu. Termasuk hidung, hidung itu ada yang mengatakan harus nempel, tapi ada yang mengatakan enggak, tidak harus nempel, itu hukumnya sunnah. Karena inti dari wajah ketika sujud itu adalah kening kan itu. Makanya kalau pas ada pandemi COVID ini kan itu, ini kan banyak orang pakai masker kan itu ya. Kalau salat pakai masker tentu ketika dia sujud hidungnya tidak bisa nempel ke tempat sujud. Dan itu mayoritas ulama tidak ada yang mempermasalahkan. Karena memang nempelnya hidung itu kebanyakan dihukumi sebagai sunnah. Loh, kok bisa sebagian, padahal ini dikatakan tujuh, karena sebagian dikatakan wajib, sebagian dikatakan sunnah itu. Ya ini ketika mujtahid itu mencoba untuk mengumpulkan seluruh hadis yang terkait dengan satu hal yang sama, yang di sana sini, oh ini kalau Rasul senantiasa melaksanakan ini terus dilaksanakan, oh itu wajib. Oh ini kadang dilaksanakan, kadang enggak, oh itu sunnah kan itu. Seperti itu. Tetapi jangan langsung kita maknai bahwa akan letterlek seperti itu, tidak. Karena kadang-kadang ada beberapa hal yang Rasul tidak pernah meninggalkan tapi ternyata hukumnya sunnah. Apa itu? Satu contoh, sholat tahajud. Rasulullah itu senantiasa sholat tahajud. Bagi Rasulullah wajib, bagi kita umatnya sunnah. Nah, itu. Makanya memang apa ya, kita kalau orang yang belajar agama awal-awal itu, apalagi kalau sudah dikasih embel-embel ini adalah pengajian hijrah, wah ini
ini Ustadz Sunnah kan itu, ini senantiasa mengatakan kalau harus seluruhnya itu ada contohnya dari Rasulullah. Contoh Rasulullah diikuti, itu ya diikuti. Padahal ada yang itu memang khusus untuk Rasulullah. Nah, itu. Sudah pernah saya sampaikan misalkan terkait dengan puasa wisol kan itu. Rasul sering wisol, umatnya tidak boleh. Haram hukumnya bagi umatnya untuk puasa wisol. Puasa yang tanpa apa, tanpa buka, tanpa sahur kan itu, tidak boleh. Kita sudah, sunahnya berbuka apa? Cepat, cepat. Sunahnya sahur, dia akhirkan kan itu. Muttafaqun alaih ay hadza muttafaqun alaih. Wa an ibni Buhainah radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ikona sapa jenabi idza shallana alika salat jeng sapa jenabi wasajada lan sujud sapa jenabi farraja mongko megangake sapa jenabi baina yadai ing antarane tangane jeng nabi summa yabdua mongko nuli mertelaaken menjelaskan gampang dipandang apa bayadu ibtaihi apa putihe napa kelee jeng nabi muttafaqun alaih. Itu artinya kalau sujud itu dalam keadaan terbuka gini kan itu, jadi apa keleknya kelihatan kan itu ya, seperti itu muttafaqun alaih. Wa anil barra isangi barra'an bin azib radhiyallahu anhu qala ketika sapa barra qala ketika sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta nalikan sujud sira fadha mongko nyeleno sira kafaika ing epe-epe loro ira warfa lan ngangkat sira mirfaqaika ing sikut loro sira. Jadi kalau sujud itu ya yang nempel ke tanah itu adalah tangannya, sikunya tidak nempel. Kalau sikunya nempel nanti seperti apa? Seperti harimau, seperti apalagi anjing, seperti serigala, itu kan seperti itu. Jadi kita tidak boleh sujud menyerupai serigala. Rawamus Muslim. Wan Wa'il bin Hujr, sanging Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa jeneng Nabi idza rakana kan ruku sapa jeneng Nabi farraja mongko bengangkan sapa jeneng Nabi baina asabihi ing antarane pira-pira drijine jeneng Nabi. Jadi ketika ruku itu jarinya gini, jarinya sama megang apa? Megang lutut, itu dibuka seperti itu kan itu. Wa idza sajada nalaikane sujud sapa jeneng Nabi dhamma mongko ngumpulaken sapa jeneng Nabi asabi au ing pira-pira drijine jeneng Nabi. Sementara kalau pas ini sujud, jadi ngeten sujud. Jadi kalau sujud gini, tapi kalau pas ruko gini, kalau sujud gini. Jadi kalau sujud tidak gini kan itu ya gini. Nah, itu di Rawahul Hakim, rawah cerita hadis Nabi al Hak sebab al Hakim hadis rawah ceritakan yang hadis sebab al Hakim Imam Hakim. Saya tambah satu. Wa Aisyah radhiyallahu anha sing Aisyah radhiyallahu anha qalat ketika sebab Aisyah ra'aitu midangetaken ra'aitu ningali ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hale salat jaba jinabi murabbi'an hale wong kang sila. Nah niki nggih rawajatan hadis sapa nase munase wa sahaha lan yuhakin hadis sapa Ibnu Huzaimah ta Imam Ibnu Huzaimah. Nah niki napa terus budi niki jenengan amalaken jenengan pas salat kalian silo. Jadi kalau ada yang duduk iftirosh, ada yang duduk tawaruk, sampan ndak, sampan silo. Karena dulu Nabi pernah ketika beliau itu sholat, itu cara duduknya adalah dengan bersih sila kan itu. Makanya sama nanti jangan kaget ketika saudara itu melihat tata cara orang sholat dari penduduk Muslim negara lain itu bermacam-macam kan itu ya, bermacam-macam. Saya pernah kok melihat itu orang yang sudah di Masjidil Haram itu, jadi apa kaki kirinya itu diinjak, tapi kaki kanannya itu diletakkan di depannya gitu, jadi di depannya, jadi seperti ini. Ini sih seperti ini, jadi bermacam-macam tata cara untuk sholat. Nah ini. Hadis ini sebabul wurudnya seperti apa sih gitu yang kita perlu kita ketahui kan itu. Jadi jangan langsung ini pernah dijelaskan Nabi kita praktekkan kan itu. Nah, itu kalau sampai lakukan dan pas zaman sedang jamaah di masjid nanti jamaah yang lain tidak khusyuk kan itu. Kenapa tidak khusyuk?
ngelirik sampean ini ya apa ini Mbak Sasa kok lucu nih lek salat ya usahkan itu tadi kok lucu ya itu padahal hadis ini itu dulu sababul urutnya adalah Rasulullah itu habis nunggang kuda dan Rasulullah itu terjatuh sehingga kaki Rasulullah itu dalam keadaan sakit. Kalau bagaimana kalau ketika tahiyat itu atau ketika sedang duduk itu sambil duduk apakah secara iftirash atau tawarro karena sakit ya enggak apa-apa jadi sholat sambil bersih silat. Jadi kita harus ngerti sababul wurud dari hadis ini. Walaupun toh ada yang membantah lagi loh, sababul wurud itu kan tidak menjadi apa alasan, tidak menjadi satu korena bahwa harus seperti itu kan itu. Karena ada satu dalil al-ibarah ma bi umumil lafat la bi khusus sabab. Jadi untuk memahami satu ibarat, memahami satu tabir, memahami satu teks itu ditentukan oleh keumuman lafat dalam dalil itu, bukan ditentukan oleh sebabnya. Nah ini. Padahal kalau keumuman ini hanya gini kan, yusalli murabbi'an. Jadi Nabi itu salat sambil bersih sila. Walaupun toh waktu itu ketika Rasul melaksanakan itu disebabkan karena habis jatuh. Jadi kita bisa ngamalkan itu kalau kita menggunakan kaidah yang pertama. Ada kaidah yang kedua yang sebaliknya, al-ibarah ma bi husus sabab la bi umumil lafat. Jadi untuk memahami satu tabir, untuk memahami satu teks dari dalil itu harus kita lihat bagaimana sababun nuzul kalau ayat dan sababun wurud kalau itu hadis. Tidak difahami berdasarkan keumuman lafat. Nah, tentu sih. Itulah kenapa antar ulama itu bisa berbeda-beda pendapat kan itu. Dan kalau berbeda pendapat sepanjang kita tahu alur berpikir para mustahid itu dengan berbagai dalil yang digunakan, itu seluruhnya indah. Jadi kita bisa memahami kenapa begini kan itu. Yang repot itu sama-sama tidak tahu terus terjadi perbedaan, terus diperselisihkan. Nah, ini sih repot kan itu. Yang repot itu. Nanti ada insyaallah besok kita bisa membahas terkait dengan kunut misalkan kan itu. Kunut itu sunat atau tidak sih? Iya, karena ada seorang laki-laki ditanya anaknya itu dikatakan bahwa kunut itu muhdats kan itu ya. Muhdats. Sehingga wajar manakala mazhab Hanafi itu berpendapat bahwa orang yang melaksanakan kunut pada setiap sholat subuh itu melanggar kan itu. Ada seperti itu. Ada mazhab Syafi'i enggak kan itu? Sunnah. Contoh seperti itu. Nanti kita diskusikan pada hari-hari berikutnya. Sementara begitu pengajian kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup bersama ngaji kita pada pagi ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.